Mangrebu-rebu warga Nura Resep maca buku timang pirang wewengkon leah ngantai tur tapa sesedek pikeun asup ka pameran buku panggedena di Indonesia anu nyayagakeun diskon 60 tepi ka 80% turta dibuka jero 24 jam nonstop. Eta pameran teh dilakonan di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Bazar buku panggedena di Indonesia anu munggaran dilakonan di Bandung pikeun ngaronjatkeun karep jeung kacinta kana maca, sangkan bangsa leuwih pinter tur motekar didaregdeg ku mangrebu-rebu warga nu resep maca buku. Eta warga leah ngantai tur tapa sesedek ti isuk mula pikeun nyar sajumlahing buku. Eta pameran teh nyagakeun diskon pikeun sakumna buku ti mimiti 60% tepi ka 80%. Dina eta pameran teh panitia nyagakeun leuwih ti 2 juta buku pikeun dijual dina pameran anu dilakonan ti mimiti tanggal 28 Juni tepi ka 8 Juli 2018. Bandung mangrupa kota kaopat anu dipilih pikeun pameran panggedena sa Indonesia anu waktuna 24 jam nonstop. Ini bagus banget ya, buku-bukunya juga banyak buku-buku luar negeri, tapi ada juga buku-buku bahasa Indonesia-nya. Bagus untuk perkembangan karakter anak, banyak-banyak buku anak-anak juga, tapi banyak juga buku yang lain untuk yang dewasa-dewasanya, bagus. Harapannya adanya BPP ini kita bersyukur ya, yang pertama karena banyak orang yang nggak tahu tentang buku panggedena. Terus banyak orang juga nggak tahu tentang buku ada apa aja sih, karena kan sebagian orang tuh cenderung malas gitu ya. Jaga kaharepna lian tingokolakeun eta kegiatan pameran Big Bad Wolf teh, pihak panitia bakal rukun gawe jeung pemerintah daerah pikeun ngokolakeun kegiatan pameran tepi ka daerah-daerah pelosok. Mangna kitu dina nasna-nasna minat baca di Indonesia kaasup di Jawa Barat masih kawilang kurang. Acaranya ya, oke, Big Bad Wolf ini adalah pameran buku yang diadakan setiap kota itu adalah satu, baik di dunia ataupun di Indonesia. Jadi seperti yang kita sudah lakukan di Jakarta, Surabaya, Medan, dan sekarang adalah kota yang keempat setelah Medan. Nah, jadi ini tahun yang keempat dan kota yang keempat setelah Jakarta tahun ini adalah Bandung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.